rendah itu yang dapatnya orang kaya-kaya. Bukankah lebih baik kita alihkan subsidi itu? Bukannya kita batalkan. Alih subsidi. Maksudnya subsidi itu terus diberi diesel. Semua kenderaan awam, semua dapat. Lori kecil, semua dapat. Pickup, semua dapat. Yang berniaga, semua dapat. Malah, orang biasa, asalkan kamu ada diesel dan gaji kamu RM100,000 ke bawah setahun, pun dapat RM200 sebulan. Zaman dulu tak macam itu. Naik-naik terus. Dalam keadaan subsidi hanya 3 bilion setahun je. Jadi, tapi dia dah balik dah. Maksudnya tak apa, dia rehearsal awal. Kalau itulah permainan yang nak dibawa isu oleh Perikatan Nasional, sehari-hari insyaAllah saya yakin kita boleh terangkan dan yakinkan kepada rakyat. Rakyat kena pilih. Kamu nak subsidi yang 50-60 bilion setahun ini dibayar terus kepada 5-6 syarikat minyak setiap tahun, ataupun kita agihkan kepada keluarga-keluarga, biar keluarga dapat subsidi minyak tiap-tiap bulan. 200, 300, 400, 500. Saya yakin akhirnya rakyat dapat melihat lebih baik wang itu pergi kepada keluarga-keluarga daripada orang duk kata minyak murah tapi sebenarnya 60 bilion pergi kepada syarikat-syarikat minyak. Dalam keadaan negara dah tak mampu untuk tanggung subsidi macam itu. Dulu 3 bilion, sekarang 60 bilion.